subscribe to my channel. Kesedaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan kewangan yang betul menjadi punca mengapa sesetengah pihak gagal bangkit akibat krisis yang melanda. Menurut perunding kewangan Izza Yusof, kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz ada rasionalnya, namun tidak bermakna pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara one-off itu tidak boleh dilakukan. Saya bersetuju untuk orang yang ada jumlah one-off RM10,000 tu untuk mengeluarkan wang tersebut disebabkan untuk memperbaiki emosi dulu. Tetapi dengan syarat, so apa yang saya rasa perlu-perlu sangat, bila kita dapat satu amount of money ni, kita mesti kena tahu ilmu cara mengurus. Tambahnya adalah lebih baik juga sekiranya bakal pengeluar wang simpanan tersebut diberi pendedahan dengan pengurusan kewangan yang betul sebelum mereka menerima wang tersebut. Ini jelasnya bagi membolehkan kewangan yang bakal diterima itu boleh diatur dengan baik. Sebelum ini, bancaan awam berkaitan pengeluaran KWSP iCitra oleh Pemuda UMNO baru-baru ini mendapati 97.1% atau 21,524 individu memerlukan pengeluaran RM10,000 secara one-off bagi meringankan beban ketika ini. Bagaimanapun, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak bersetuju dengan pengeluaran tersebut dan bancian yang dilakukan oleh Pemuda UMNO itu tidak dapat dipastikan kesahihannya memandangkan tidak diketahui bagaimana ia telah dilaksanakan.